selanjutnya saya ada China Master nanti bulan November kan. Di China Master. Ya. Ya habis itu timbus di bulan sampai enggak tahu deh nanti Desember. Udah, nggak tahu. Masalah itu ada penentuan nggak sih mas buat kalau saya mikir dulu tunggu dulu ya tunggu dulu buat mana habis tahu ini dulu mas em maksudnya masih mau turun di sini tuh sebenarnya kenapa sih mas? Jadi international panel saya. Iya. Ini apa ya? Jadi pengalaman juga kan tiap liga itu kita enggak tahu patternnya beda. Kayak di sini liga di mungkin India atau di China itu pasti patternnya beda-beda itu. Jadi seru buat saya sih kita bisa dapat pengalaman juga. Bukan permainan dari Malaysia gimana, mungkin kalau pattern negara lain itu gimana. Tapi ada jalan buat bangun chemistry enggak kok? Ya kemarin juga sempat latihan. Sudah membangun dari yang bersama sama tim. Nih yang menentukan partneran ini siapa sih dari pemainnya atau dari apa yang bisa decide partnership players or managers? Dia bincang sekali ya, sama-sama lah. Tuh saya tengok decision dia orang. Pada siapa pun, saya memang tim ada 3 Olympic champion. So, kamu memang pick Hendra atau saya, pick kamu yeah. Atau siapa? Saya pick nanti saya pressure of the time. Tak lah, saya kan banding dengan mereka, saya kan junior kan. So untuk saya dapat main sudah saya rasa sangat gembira lah. Untuk saya, chance ini memang special. Harap boleh next year boleh join lagi lah. Ada pressure di partner dengan Zena? Tak ada lah. Harus menang gitu. Tak ada lah. Abang pun cakap saya enjoy je saja. Sebab ini pun experience yang special kan. Mungkin kita tak ada sekian chance lagi. So saya harap betul next year boleh dapat main league. Boleh ada league ini yang buat banyak lagi lah. Tapi kalian lihat turnamen kayak gini berarti lebih kental unsur liburannya atau gimana sih kalian? Enggak juga sih mas, serius semua. Ini serius ya? Serius. Kita main 100% aja tapi ya penting enjoy. Terima kasih. Terima kasih.